السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله المشفع عند الله في الدين والدنيا والآخرة. Wahai saudara-saudaraku seiman, seagama, setauhid hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, seluruh pemberiannya adalah amanah buat kita. Waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, harta yang kita anggap milik kita, lisan yang sering kita gunakan, jari jemari yang sering kita gunakan, yang kelak pasti akan bersaksi di hadapannya. Yang sangat penting ketika kita mengucapkan sebagai seorang muslim, mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Menjadi pertanyaan besar dalam hati kita ketika kita mengucapkan kalimat ini, benarkah hati kita memaknai lafaz tersebut? Benarkah keyakinan kita hanya kepada-Nya? Benarkah pikiran kita hanya menuju kepada-Nya? Apa yang terjadi dengan manusia yang jiwanya muta'alliq kepada makhluk bukan kepada-Nya, Al-Khaliq? Bagaimana ketika uang menjauhi kita? Bagaimana ketika bos sudah tidak lagi memberikan pekerjaan kepada kita? Bagaimana ketika saudara kita meremehkan karena ketidakberdayaan kita? Bagaimana ketika orang yang kita sanjungi, kita banggakan, sudah tidak dapat lagi melindungi kita? Benarkah kalimat tadi? Masihkah kita berharap kepada selain manusia? Yang benar adalah semata-mata kita berharap hanya kepada-Nya, Al-Khaliq, bukan kepada makhluk, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah saudaraku, pembelajaran Rasulullah kepada sahabat dan mertua baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam keadaan kritis, dalam keadaan genting, ketika pertama kali Rasulullah akan memasuki Gua Zur, yang pertama memasuki gua adalah sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan begitu tinggi rasa pengabdian kepada sang baginda Rasulullah. Beliau memasuki gua dengan risiko yang sangat besar, tidak peduli apapun yang terjadi. Keimanan dan kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih daripada segalanya kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah masuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dirasakan aman, barulah baginda Nabi Muhammad masuki gua tersebut. Setiap celah lubang di gua itu ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan merobek kain jubahnya sampai hampir habis jubah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang dibuat tambalan dari setiap lubang-lubang di gua, sampai terakhir ada satu lubang yang tidak, hampir sempat tertutupi dengan kain Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian ditutupi dengan ibu jari jempol kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
tanpa disadari. Ternyata lubang itu ada lubang ular. Dan ular tersebut menggigit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasa sakit sudah menjalar di sekitar tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasa sakit yang sangat luar biasa. Racun berbisa sudah mulai mengalir mengikuti aluran darah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mulai gemetar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu baginda Nabi Muhammad tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tanpa disadari menahan rasa sakit yang luar biasa. Menetes air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menetes ke baginda Nabi Muhammad. Lalu terjaga baginda Rasulullah dan melihat sahabat tercintanya meneteskan air mata, dan saya bertanya, "Baginda, ada apakah wahai Abu Bakar? Kenapa engkau menangis, Abu Bakar?" Terpatah-patah suara Sayyidina Abu Bakar sedih menyatakan, "Kakiku ya Rasulullah, jempol jari kakiku ya Rasulullah." Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menceritakan tentang sakitnya karena digigit ular tersebut, dengan kebesaran keagungan Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah. Ular tersebut ditanya oleh baginda Rasulullah dengan mukjizat keagungan Rasulullah, "Wahai ular, kenapa kau gigit ibu jari sahabatku Abu Bakar?" Maha suci Allah, ular tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, tahukah engkau ya Rasulullah, aku 3000 tahun menunggu kehadiranmu ya Rasulullah. Aku 3000 tahun menunggu kehadiranmu ya Rasulullah. Hanya ini caraku untuk dapat bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Lubangku tertutupi oleh ibu jari kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku menunggumu 3000 tahun ya Rasulullah." Bagaimana dengan kita sebagai umat Rasulullah? Ular pun masih ada kerinduan dengan Rasulullah. Dan sangat penting adalah pembelajaran ketika di luar banyak orang kafir Quraisy. Bahkan di atas gua ada jejak-jejak suara kaki orang kafir Quraisy. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata mereka menoleh ke kaki mereka, maka mereka akan melihat lubang yang langsung dapat melihat kepada kita ya Rasulullah." Rasulullah mengelus pundak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. "Wahai Abu Bakar, ketahuilah bahwa kita bukan berdua, tetapi kita bertiga di tempat ini. Yang satu adalah Allah." Pernyataan Rasulullah, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Pelajaran demi pelajaran, sejarah demi sejarah baginda Rasulullah. Apakah kita akan ada rasa takut ketika sosok mulia agung dihinakan oleh orang lain yang buta hatinya, buta matanya, buta sejarah, akan membandingkan Rasulullah dengan manusia biasa yang mereka hanya dapat memandang keberhasilan bapaknya, tapi mereka tidak pernah memandang dari apakah bapaknya itu mendapatkan ilmu, dari manakah mereka mendapatkan spirit keberanian, dari manakah dia mendapatkan kehidupan kalau bukan karena sebab Allah melihat memandang kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, bangkitlah hati kalian. Jangan diam kalian ketika Nabi diremehkan,
Ketika ada orang mempertanyakan keagungan Rasulullah, haruskah kita diam? Dan bagaimana dengan kalimat yang sering kita janjikan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Adakah perasaan kita takut dengan selain Allah? Masihkah kita akan merasa kecil menghadapi makhluk Allah? Kecilkan kita hanya di hadapan Allah, bukan kecilkan kita di hadapan makhluk Allah. Hai saudaraku, marilah kita cari pandangan yang mulia daripada Allah. Tunjukkan keberanian kita bukan kepada manusia yang seiman, sebangsa, setauhid, tapi tunjukkan keberanian kita kepada orang yang bukan setauhid, bukan seumat kepada kita, bukan seumat kepada Rasulullah, bukan golongan di antara kita. Tunjukkan bahwa kita tidak tinggal diam. Kenapa demikian? Karena diamnya kita menunjukkan dhaful iman, dhaful iman, kelemahan iman dalam pandangan Allah, yang akan berakhir dengan tangisan darah dan penyesalan seumur hidup kita. Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, berikan kekuatan kepada hati kami dan suara kami untuk melantangkan Ya Rab. Untuk menyuarakan ketidakterimaan kita ketika Nabi-Mu yang begitu Engkau sayang, yang begitu Engkau muliakan, yang begitu Engkau kasihi, dibandingkan, diremehkan, disamakan dengan manusia biasa. Berikan keberanian kepada kita Ya Allah, dan jangan Engkau jadikan kami golongan orang-orang min dhafil iman. Ya Allah, berikan ketabahan dan kesabaran, tetapi jangan diamkan kami Ya Allah. Dan mudah-mudahan kita digolongkan dengan golongan orang-orang yang ingin berjihad di jalan Rasulullah. Berikan ruh jihad kepada kami Ya Rab. والحمد لله رب العالمين